ぶっ殺されてえのかてめえら。Halo kan semuanya, di video kali ini kita bakal bahas semua film yang ada di dalam High and Low Universe sesuai dengan urutan timelinenya yang baik dan benar. Serial High and Low memulai debutnya sebagai drama televisi atau dorama yang kemudian dilanjutkan dengan movie yang saling berkaitan satu sama lain dengan jumlah total sebanyak 11 film. Udahkah kalian tonton ke 11 filmnya? Oke, langsung aja kita bahas. Inilah urutan 11 film seri High and Low sesuai timelinenya. Yang pertama, High and Low: The Story of Sword. Dorama ini tayang di NTV pada 22 Oktober sampai 24 Desember 2015 dengan total 10 episode. Dorama ini bisa dibilang sebagai pembuka dari film-film seri High and Low selanjutnya. Karena di film ini diceritakan asal-usul dari karakter dan geng-geng yang ada di dalam High and Low. Mulai dari sejarah Tetsuya dan Kohaku ketika pertama kali membentuk Mugen menjadi geng terbesar dan berkuasa hingga akhirnya dibubarkan. Kemudian kemunculan Amamiya Brothers, lalu terbentuknya 5 geng baru yaitu Sanoh Rengokai, White Rascal, Oyakoko, Rude Boys, dan Daruma Ika, yang kemudian bertugas untuk menjaga keseimbangan kota di setiap wilayah kekuasaan masing-masing. Yang kedua, High and Low Season 2. Season kedua dorama High and Low pertama kali ditayangkan pada April 2016 lalu. Diawali dengan mengisahkan masa lalu Mugen dengan mengambil sudut pandang dari Kohaku. Cerita persahabatan Kohaku dan Tatsuya yang meninggal karena ditabrak. Setelah itu Mugen hancur dan Kohaku memutuskan untuk menghilang. Kemudian episode berikutnya akan memunculkan Mighty Warriors, Kuryu Group, dan Dope yang nantinya akan menjadi lawan dari Sword. Ketiga, Road to High and Low. Road to High and Low merupakan movie pertama dari seri High and Low yang dirilis pada 7 Mei 2016. Road to High and Low akan berfokus menceritakan tentang persahabatan Cobra, Yamato, dan Noboru. Persahabatan yang tercipta sejak mereka masih bocah hingga dewasa, di mana Noboru merupakan seorang siswa yang pintar, dia bahkan berhasil masuk ke universitas. Cobra dan Yamato memiliki harapan besar terhadap Noboru. Namun harapan mereka tiba-tiba hancur ketika sebuah tragedi yang menyebabkan Noboru mengalami koma. Cobra dan Yamato pun memutuskan untuk membentuk Sanoh Rengokai demi sahabatnya yaitu Noboru. Yang keempat, High and Low The Movie. High and Low The Movie dirilis pada 16 Juli 2016. Film ini akan menceritakan mengenai konflik yang akan dihadapi oleh Sword. Di awal film tetap ada sedikit pengenalan karakter dan geng yang ada, walaupun kurang mendetail. Mulai dari pembubaran Mugen, kemunculan 5 geng Sword yaitu Sanoh Rengokai, White Rascal, Oyakoko, Rude Boys, dan Daruma Ika. Kelima geng itu selalu berselisih dan tidak bisa akur, sehingga situasi di kota Chiku yang kini telah dikuasai oleh Sword menjadi cukup tegang. Di tengah ketegangan antar geng tersebut, muncullah kelompok bernama Mighty Warriors yang ternyata telah bekerja sama dengan Chanson Group untuk menghancurkan Sword. Di saat seperti inilah kelima geng Sword yang berkuasa di Chiku mulai bersatu dan bekerja sama untuk melawan musuh mereka. Yang kelima, High and Low The Red Train. High and Low The Red Train merupakan film ketiga dari seri High and Low yang dirilis di tahun 2016. Di film kali ini, ceritanya akan lebih berfokus pada Amamiya Brothers, di mana sejak satu tahun Takeru Amamiya menghilang, Masaki dan Hiroto masih mencari keberadaan kakak mereka. Sejak kehilangan kedua orang tua, mereka selalu melindungi satu sama lain. Namun sejak setahun yang lalu, kakak tertua mereka yakni Takeru menghilang.
Pada hari peringatan kematian kedua orang tua mereka, Masaki dan Hiroto menanti kedatangan Takeru. Namun sepertinya bukan Takeru yang datang, melainkan seseorang yang memiliki petunjuk keberadaan Takeru. Yang keenam, High and Low The Movie 2, End of Sky. High and Low The Movie 2 dirilis pada tanggal 19 Agustus 2017 di Jepang. Setelah sebelumnya, Sword berhadapan dengan dua geng, yakni Dope dan Mighty Warriors, kini Cobra berusaha untuk meyakinkan kembali para pemimpin Sword dalam sebuah perjanjian untuk bersatu. Menurut Cobra, musuh mereka, yakni Kuryu Group, dapat dihancurkan dengan bukti yang ada di sebuah flash disk, dengan cara mengungkap rencana jahat Kuryu ke publik. Tapi hampir seluruh pemimpin dari kelima geng menolak untuk bekerja sama, kecuali Murayama, pemimpin dari Oyakoko. Di sisi lain, ketua geng Dope yang merupakan rival White Rascal, yakni Ranmaru, telah dibebaskan dari penjara. Selepas dari penjara, Ranmaru kembali ke Dope dan berencana untuk menghancurkan White Rascal beserta anggota Sword lainnya. Pertempuran pun tidak dapat dihindari antara Sword dan Dope. Yang ketujuh, Hack and Load The Movie 3, Final Mission. Hack and Load The Movie 3 dirilis pada 11 November 2017. Film ini merupakan puncak dari konflik yang ada di dalam seri Hack and Load. Bercerita mengenai rencana Kuryu Group untuk membangun kasino di mana Kohaku dan Amamiya Brothers berusaha untuk menyelidiki dan menguak rencana dari Kuryu Group. Dari situlah terungkap bahwa demi menutupi aksi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu, Kuryu Group berencana untuk membangun sebuah mega proyek kasino. Namun tidak hanya itu, mereka berniat untuk menghancurkan jalan dan kota demi terlaksananya mega proyek tersebut. Kemudian para anggota SWORD bersatu dan berupaya untuk menghentikan rencana jahat Kuryu Group dan melindungi kota mereka. 8. Hack and Low Mighty Warriors. Film ini adalah spin-off dari seri Hack and Low yang berfokus pada Mighty Warriors. Film ini menceritakan masa lalu para member Mighty Warriors, mengenal lebih dalam karakter-karakter seperti Ice, Jesse, Bernie, Nine, Po, Sarah, Pearl, Didi, dan Dixie. Mulai dari musik, style, dan prinsip yang mereka pegang hingga menjadi seperti saat ini. 9. DTC From High and Low. Film ini dirilis pada 28 September 2018 lalu. Film ini bisa disebut sebagai pengenalan karakter-karakter yang gak terlalu dapat menit bermain di film High and Low sebelumnya, khususnya di area Sanoh Rengokai, seperti DTC, dan Tetsu dan Chiharu, Ichigo Milk, Tate Boy Brothers, dan lain-lain. Tidak ada adegan fighting, dan setting tempatnya hampir selalu di kedai Itokan. 10. Hack and Load The Worst Episode 0. Hack and Load The Worst Episode 0 merupakan prolog dari movie Hack and Load The Worst. Film ini akan bercerita tentang konflik yang tercipta di dalam internal Oyakoko. Mulai dari murid baru yang berdatangan, perebutan kekuasaan, hingga masalah yang menyertainya. Pengenalan karakter-karakter yang akan ada di movie Hack and Load The Worst seperti Fujio, Tsukasa, Yasushi, Todoroki, dan sebagainya. Yang terakhir, Hack and Load The Worst. Movie Hack and Load The Worst pertama kali tayang pada tanggal 4 Oktober 2019 di Jepang. Film ini akan bercerita tentang Oyakoko melawan Hosen dan konflik yang menyertainya, dengan setting waktu setelah movie Hack and Low yang ketiga. Jadi, di sebuah kota yang bersebelahan dengan kota wilayah Sword yaitu Chiku, terdapat sebuah kelompok yang cukup kuat dan menguasai wilayah itu bernama Hosen Academy. Suatu hari beberapa siswa Hosen
mendapat serangan dari orang-orang yang mengaku sebagai siswa Oyakoko. Di sisi lain, beberapa siswa dari Oyakoko juga diserang oleh orang yang mengaku sebagai Akademi Hosen. Di situasi tersebut menyebabkan kedua belah pihak saling salah paham dan mengakibatkan kedua sekolah tersebut saling berseteru dan akhirnya bentrok satu sama lain. Nah, itu dia urutan dari 11 film dan dorama di seri Hack and Law. Disarankan untuk menonton seri Hack and Law ini sesuai dengan urutannya agar ceritanya lebih jelas dan lebih oke untuk dinikmati. Beberapa link film Hack and Law yang tersedia bakal ditaruh di komentar. Mungkin itu dulu buat video kali ini. Makasih yang udah nonton. Like kalau kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.